Eits, tunggu. Kok jadi sepak bola sih? Oke guys, jadi kali ini gue bakal kasih tahu kalian salah satu tempat mini super yang terkece di Bandung. Jadi gue bakal sekalian review dan bakal sekaligus kasih informasi ke kalian bahwa di Bandung itu ada tempat mini super yang paling kece guys. Jadi mau tahu tempatnya kayak gimana? Langsung aja, skuy, gas ke! Oke guys, kembali lagi di SH7 Channel. Di video kali ini kita akan mereview salah satu tempat mini soccer yang kece yang ada di daerah Ujung Berung, Bandung. Namanya adalah 73 Mini Soccer atau biasa disebut Mini Soccer 73 Ujung Berung di Bandung Timur. Jadi guys, di tempat ini kita akan disuguhkan fasilitas olahraga yang sangat keren, yang sangat bagus guys. Jadi ini adalah tempat olahraga berupa mini soccer yang ada di Ujung Berung, dan kalian tentunya pasti sudah pada tahu dong tempat ini. Lihat guys, penampakan lapangannya aja udah kece banget nih. Jadi sengaja gua nge-reverse videonya agar nanti kalian bisa melihatnya secara elegan. Jadi nanti gua bakal nge-review satu-satu ya guys, untuk tempatnya, untuk fasilitas yang ada di 73 mini soccer ini. Jadi tonton terus di SH7 ya guys ya. Skuy gasken. Oke teman-teman, di mini soccer 73 ini juga biasa dipakai untuk sekolah sepak bola untuk junior dan dewasa. Dan di mini soccer 73 ini fasilitasnya sangat-sangat mendukung sekali guys, untuk bisa dijadikan tempat olahraga seperti sepak bola. Kemudian biasanya di sini juga sering diadakan turnamen-turnamen karena memang keadaan lapangannya yang sangat-sangat bagus. Dan untuk akses ke tempat ini juga, ke mini soccer 73 ini, itu sangat-sangat mudah dijangkau guys, karena tidak jauh dari jalan utama di Ujung Berung. Kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung di tempat ini juga ada seperti kantin, ada juga toilet, ada juga tempat tribun untuk para penonton, sehingga para penonton bisa nyaman untuk melihat jalannya pertandingan yang ada di lapangan 73 mini soccer ini guys. Dan perlu diketahui juga guys bahwa untuk HTM di mini soccer 73 ini untuk satu jamnya dibanderol seharga Rp350.000 guys. Jadi untuk ukuran fasilitas yang sangat bagus seperti lapangan dan lain-lainnya, ini sangat-sangat terjangkau sekali ya guys. Jadi tunggu apa lagi untuk kalian yang punya hobi atau ingin sekedar menyalurkan olahraga, kegiatan olahraga kalian bisa datang aja ke mini soccer 73 guys, bersama teman-teman dan klub tim kalian. Oke okay? Dan bagi teman-teman yang ingin member di mini soccer 73 ini, maka mini soccer 73 ini memberikan harga khusus untuk member guys. Jadi untuk member biasanya ada potongan lagi guys untuk HTM tiap per jamnya guys. Jadi gimana, keren banget kan? Lihat lapangannya aja hijau guys, dan lapangannya juga udah sintetis dan sangat-sangat nyaman untuk dipakai berolahraga sepak bola guys.
Dan untuk fasilitas parkir di sini juga sangat-sangat aman, guys, karena dijaga oleh petugas parkir yang ada di Mini Soccer 73. Dan parkirnya juga sangat nyaman, luas, dan tidak sempit, sehingga teman-teman yang membawa kendaraan mobil ataupun motor bisa memparkirkan kendaraannya di sekitar area parkir yang ada di Mini Soccer 73 ini, guys. Gimana, guys? Tertarik untuk berolahraga sepak bola di Mini Soccer 73 ini? Selain tempatnya nyaman, di sini juga tempatnya sejuk dan tidak terlalu panas, karena di sekitaran Mini Soccer 73 ini ada beberapa tanaman-tanaman pohon yang memberikan suasana yang asri, nyaman, dan segar, guys. Terutama kalian tahu sendiri ya, Kota Bandung. Oke, guys, jadi itu review kami tentang Mini Soccer 73, salah satu tempat fasilitas olahraga yang sangat kece, yang sangat keren. Dan bagi kalian untuk tertarik, langsung aja ke sini aja ya, guys, ya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, comment, dan subscribe untuk mengikuti konten-konten selanjutnya. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.